خطرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات بإذن الله لهم الفاتحة. Mengangkat tangan dan bertanya kepada Rasul,
Ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas dan yang paling mulia di dunia ini? Pertanyaannya singkat. Siapakah orang yang paling cerdas, yang paling pintar, dan yang paling mulia? Apa jawab Nabi? Adzharuhum zikra lil mauti wa asyadduhum istidadan lahu ulaikahumul atlasu zahabu bisyaramid dunya wa karamatil akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Ujar Rasulullah, apa ibu yang mulia, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang yang paling mulia adalah atsarum dzikra lil maut, yang paling banyak dalam kehidupannya ingat dengan al maut, ingat dengan kematian. Kematian itu Bapak Ibu satu musibah yang dahsyat. Musibah yang sangat besar. Kiamat sughra. Akan tetapi melupakan kematian, menganggap remeh kematian, itu jauh lebih musibah kepadanya. Aktsaruhum lil maut wa asyadduhum istidadan lahu. Dan orang tersebut setelah dia banyak ingat akan al-maut, maka sadar bahwa dunia ini cuma sebentar. Hidup ini kayak mimpi. Coba Bapak Ibu yang mulia, sekali-kali kita bercermin, menatap wajah. Wajah siapa sih yang ada di cermin? Nampak terlihat wajah di cermin itu Bapak Ibu, wajah mayat. Kita bercermin lihat muka kita, ini mukanya mayat. Allah. Maka itu kata Rasulullah, An-nasu niyam idza matu intabah. Semua manusia dalam kehidupan di dunia ini seperti orang yang tidur, yang mimpi. Ketika dia meninggalkan dunia, berada di alam kubur, baru sadar, baru mereka terbangun, oh hidup dunia ini cuma mimpi. Ada yang hidup di dunia ini mimpinya jadi presiden. Siapa yang sekarang mimpi jadi presiden? Jokowi. Mimpi saja, enggak lama. Dulu SBY jadi presiden, mimpi, sekarang hilang. Ada yang mimpi jadi jenderal, ada yang mimpi jadi wakil wali kota, ada yang mimpi jadi wali kota, ada yang mimpi jadi gubernur. Apa-apa mimpi juga. Ada yang mimpi jadi wakil gubernur, sekarang hilang sudah. Ada yang mimpi jadi pedagang, semuanya kayak mimpi. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang tidur mimpi. Ketika dia mimpi kaya, oh, waktu tidur nikmat, kaya, senang, ya memang. Bukan kayak mimpi ya, kaya rasa beneran, kaya, mewah, senang itu dipuji orang. Setelah terbangun, saya mimpi. Hilang kekayaannya, hilang kesenangannya. Waktu itu terasa lenyap, enggak ada lagi bekasnya. Begitu juga ada orang yang mimpi sakit, dipukul orang, dapat siksaan macam-macam. Di penjara, sakit. Ketika terbangun, alhamdulillah, untung mimpi. Nah beginilah kehidupan kita. Coba bayangkan kehidupan kita tadi pagi dan beberapa tahun yang silam, begitu, begini, begini, begini kita jalani. Mimpi, sekarang masih ada gak Pak? Bu, masih ada gak perjalanan masa lalu? Cuma kenangan saja, gak bisa dikembalikan. Mimpi.
Maka itu ketika kita dapat nikmat dari Allah, dapat kenikmatan yang banyak, jangan bangga ini cuma mimpi sebentar akan hilang. Dapat kesedihan, dapat penderitaan, jangan terlalu bersedih hati, cuma mimpi, semuanya akan lewat. Kita baru terbangun dari mimpi kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Maka orang yang cerdas itu dia mempersiapkan diri dengan amal, dengan ibadah, dengan kebaikan yang banyak untuk sanggup pulang kepada akhirat. Ulaika humul atyas. Mereka lah orang yang cerdas. Inilah orang yang beruntung. Dahulu bisharabid dunia wa karamatil akhirat. Orang yang banyak ingat agar al-maut, yang mempersiapkan diri untuk sanggup pulang menuju Allah. Inilah orang yang menemukan kemuliaan di dunianya dan dapat karamat di akhiratnya. Allahu Akbar. Insyaallah kita semua yang hadir saat ini diperkirakan tahun 2100. Masih ada enggak kira-kira? Bu, Allah, 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 Allah. Kita semua akan tinggalkan dunia ini. Demi Allah, dunia ini bukan tujuan, tapi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian untukmu sebentar lagi. Allah jadikan kehidupan saat ini untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Dunia ini bukan tujuan, ujian, diseleksi siapa yang bakal mendapatkan kebahagiaan akhirat, siapa yang mendapatkan siksa akhirat. Rumah kita bukan di sini, tapi di akhirat. Belum ketika kemarin baru acara pertemuan ulama-ulama tarekat, ulama sufi di Mursyid Abad Pakistan, tanya di antara mereka, kebanyakannya orang India, ya ulun, apakah gagal kahe? Apa jawab mereka? Merah jalan garam meri. Jurung, apa gagal kahe? Di mana rumah sampean? Apa jawab mereka? Merah jalan garam meri. Rumah kami di surga, bukan di jalan pelita, bukan di jalan gerilya. Rumah kami di surga. Artinya apa? Ini cuma tempat sebentar, cuma tempat mampir, bukan tujuan. Tujuan di akhirat untuk istirahat, bukan di dunia, nanti di akhirat. Ad-dunya darul amal, la darul jaza. Dunia tempat beramal, tempat beribadah, tempat berbuat sebaik-baiknya, bukan tempat menikmati pahala. Tapi sebaliknya, wal akhirat darul jaza, la darul amal. Akhirat tempat menikmati pahala, tempat memetik hasil amal. Enggak ada lagi amal, beramal di dunia. Allah mengkabarkan kepada kita keadaan orang-orang yang saat sakaratil maut. Ada tiga golongan, ada tiga kelompok seseorang yang ketika akan meninggal, termasuk yang manakah kita? Mari kita lihat. Fa amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihanu wa jannatu na'im. Golongan pertama. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Golongan yang kedua. Wa amma in kana min al-mukadzibin ad-dallin fa nusrun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Wasabbih
bismillahirrahmanirrahim, golongan ketiga. Ada tiga golongan saat orang menghadapi sakaratil maut. Mari kita bahas dari golongan yang ketiga lebih dahulu. Andaikan, maaf Bapak Ibu, kuku ini dicabut,
kada pakai suntikan, kada pakai bius, kayak mayo. Aku lihat, andaikan satu urat di tubuh kita ditarik, shah, luar biasa sakit. Gak usah jauh-jauh, iwak kuyu. Kepalanya masuk ke antara lengan, masuk ke kaki, untuknya ditarik, pah, Allah. Tak gampang-gampang, Pak. Al-maut pedih. Ini baru satu urat, bagaimana seluruh urat tercabut, sumber daya roh yang ambil. Allah, pedih yang tiada tara. Allah Akbar. Ketika pedihnya al-maut yang luar biasa, disiramkan air yang mendidih, ditampakkan neraka bagi orang-orang yang berdurhaka kepada Allah. Roh dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Wa amma in kana min al-kadzibin ad-dhalin, fanuzulun min hamim wa tasliyatun jahim. Dan mendapat bakaran sisa di dalam kuburnya daripada liangnya api neraka, tersiksa. Siapa yang memperbanyak amal, maka dengan hidup di dunia memperbanyak amal, memperbanyak
memperbanyak ibadah, memperbanyak berbuat kebaikan, dan selalu mengoreksi diri karena takutnya akan azab Allah. Kenapa orang disiksa di kubur? Kenapa dibakar? Jelmaan dosa yang menyiksanya, maksiatnya menyiksanya. Kenapa pedih elut? Karena karatan cinta dunia. Semakin cinta di dalam dunia, semakin berat saat meninggal. Kenapa? Orang meninggal itu kan meninggalkan dunia, berpisah dengan dunia. Makin hati kita berkarat dengan dunia, makin cinta dunia, makin cinta harta, makin berat matinya. Maka ashabul yamin, dia berusaha dengan sungguh-sungguh mencari ridha Allah, membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Maka tangga pertama untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya ceramah malam ini lu bingung ceramah apa ya? Pas ketika guru kita membaca ayat, oh ini maknanya takwa. Jangan meninggal itu dalam kata takwa. Tak itu hurufnya tak. O. Wow. Iya. Tak taubat. O. Kana. Wow. Wara. Iya. Iya. Ashabul yamin menjalani hidupnya dengan makam taubat. Apa itu taubat? Bapak Ibu, kita ini tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti ada hilaf dan salah. Jadi kalau kita mencari kesempurnaan, enggak ada. Yang sempurna itu hanya Rasulullah. Yang maksud dari dosa itu hanya Rasulullah. Para aulia pun bukan masuk, mahfuz. Apa mahfuz? Para wali pernah juga tergelincir berbuat dosa. Pernah. Jangan sangat bahwa wali dari berdosa. Tidak. Pernah juga telah berbuat salah. Tapi ketika mereka berbuat salah, tidak berkepanjangan, segera bertobat, segera minta ampun kepada Allah, segera bertakarur kepada Allah. Inilah yang membuat kenapa pedihnya al-maut, kenapa orang dibakar di neraka karena dosanya. Maka orang ashabul yamin menyadari demikian, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan dirinya dari dosa dan maksiat. Tandanya apa? Yang pertama dengan istighfar. Apa itu istighfar? Permohonan, permintaan ampun kepada Allah akan segala dosa, akan segala maksiat yang dilakukan, agar Allah memberikan maghfirah, memberikan keampunan. Apa keampunan? Kalau sudah Allah memberikan keampunan, Allah tutup keaiban kita, Allah tutup dosa kita, gak dikabarkan di akhirat. Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan di dunia ini, segala dosa, kalau Allah murka, kaitan di akhirat, Pak. Dilihatkan apa yang kita gawe, apa yang kita kerjakan, dilihatkan oleh Allah, nampak semuanya. Nah, orang yang bertobat dan dapat amalan Allah, ditutupi oleh Allah. Dan harta disiksa, tidak disiksa, enggak, maafirah ampunan Allah. Maka dia bersungguh-sungguh meminta ampun waktu hidup di dunia ini. Allah Akbar. Dan dalam Al-Quran Allah banyak sekali mengkabarkan tentang bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba kita buka Al-Quran. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kesalahan, yang terlanjur melanggar hukum-hukum Allah atau menzalimi dirinya, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, mereka beristighfar, maka kau temukan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak ayat-ayat mengabarkan agar kita disuruh bertobat, meminta ampun kepada Allah. Maka orang ashabul yamin selalu dia beristighfar. Mulutnya menyatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari Bapak Ibu yang mulia hadir saat ini, mari kita merenung diri.
Mari kita bersama-sama membaca istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah agar segala dosa kita masa lalu. Kita baca sama-sama dengan kerendahan hati. Astaghfirullahaladzim. 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 Rasulullah tidak kurang dari 100 kali istighfar. Nabi selalu beristighfar. Padahal beliau dijamin oleh Allah ahli surga. Sampai Nabi mengatakan, ana nabiyut taubah. Aku ini nabinya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Tanda umatnya Rasulullah senang beristighfar, senang minta ampun kepada Allah. Melepaskan istighfar, astagfirullah. Mulut beristighfar, sedangkan hati menyesali akan dosa masa lalu. Hati menyatakan tidak akan mengulangi lagi. Hati menyatakan tidak akan menjaga maksiat lagi. Stop dari maksiat dengan penuh perasaan bermohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bayangkan bagaimana umur kita sependek. Bayangkan bagaimana kubur menanti kita. Bayangkan beberapa akan menyiksa orang yang berbuat dosa. Bayangkan itu dalam hati kita hadirkan dengan tunduk dan penuh perasaan kepada istri. Bayangkan dosa-dosa kita yang banyak. Bayangkan dosa-dosa kita. Mungkin kita pernah berbuat zina, pernah kita minum-minuman, pernah menyakiti orang, pernah begitu dan begini. Maka bayangkan dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau Allah tidak akan mengampuni dosa kita, maka pasti kita celaka. Masakan ayat ini. Inilah ashabul yamin, ketakutan akan dosa dan selalu bibir-bibir mereka, hati-hati mereka meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ternyata tanda orang yang dicintai oleh Allah, tanda orang yang disayangi oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat amat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Dikala seseorang Allah sayang kepada orang itu, Bapak Ibu, Allah cinta kepada orang itu. Ketika dia bergelimang dosa dan maksiat, Allah sayang. Allah buka hatinya untuk bertobat, menyadari kesalahannya. Allah tuntut untuk meminta ampun kepada Allah. Maka bibirnya beristighfar, hatinya mengakui akan kesalahannya. Ini alamat orang ini dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Yang menggerakkan orang minta ampun hakikatnya adalah Allah. Tapi kalau memang Allah tidak ingin menerima dapat hambanya, tertutup hatinya untuk bertobat, tertutup untuk minta ampun. Kena yakin masih amok, kena belum jual lagi, kaina mati. Inilah tanda pertama ashabul yamin. Setiap harinya tidak pernah meninggalkan istighfar, karena ia selalu merasa banyak dosa, selalu merasa banyak kekurangan, selalu merasa banyak kesalahan. Kira-kira Bapak Ibu mana bagusnya, merasa banyak amal atau merasa banyak dosa? Merasa banyak amal, sombong. Merasa banyak dosa, ini orang soleh. Jadi kita ini takut terus merasa banyak dosa. Dan kita merasa kan paling banyak dosa itu ya kita. Jangan kayak orang lain, kita. Nah paling hina kita. Oh ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, perasaan dirimu hina di hadapan Tuhanmu. Perasaan engkau banyak berbuat dosa dan maksiat. Itu alamat nur Allah masuk ke hatimu.
Ini tanda Allah tanamkan di hati orang ini, sifat tawadhu. Bila orang merasa berdosa senang istighfar, sifat tawadhu muncul di hati orang tersebut. Tapi bila merasa berasi, rasa mulia, rasa suci, rasa baik, ini alamat kegelapan. Ini terjadi sifatnya iblis laknatullah. Seorang sahabat Ibnu Abbas, ketika ditanya seseorang, "Hai Ibnu Abbas, kami mengalami kemarau yang panjang. Musim penceklek, bagaimana agar turun hujan, apa yang kami amalkan?" Ujar Ibnu Abbas, "Baca oleh kalian istighfar." Datang lagi yang lain, "Ibnu Abbas, kami mengalami krisis manitir, duit habis, hutang betuyuk. Bagaimana jalan keluar agar dimudahkan oleh Allah rezeki?" Apa jawab Ibnu Abbas? "Perbanyak istighfar." Datang lagi yang lain, "Hey Ibnu Abbas, kami mengalami kesedihan, kesulitan, hati sakit, apa obatnya?" "Perbanyak istighfar." Datang yang lain, "Hai Ibnu Abbas, kami ini gak punya keturunan, kepingin dapat keturunan, apa yang kami alkan?" "Baca olehmu istighfar." Selesai pulang, jamaah yang hadir bertanya, "Hai Ibnu Abbas, semuanya kau suruh istighfar, mau dapat rezeki istighfar, mau hujan turun istighfar, mau punya anak istighfar, apa maksudnya?" Apa kata Ibnu Abbas? "Coba kau buka Al-Quran surah An-Nur. Allah berkabarkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah kalian ampun kepada Allah. Dia Allah Maha memberi pengampunan. Jadi siapapun yang bertobat, siapapun yang berdosa, sebesar apapun kesalahannya, kalau benar-benar dia minta ampun dari hati yang paling dalam, menyesal, maka pasti dia punya Allah. Yang benar-benar ini karena dosa kita lawan Allah. Tapi kalau dosa kita lawan manusia, untuk menyembati orang, pernah menzalimi orang, pernah mengangkat tanah orang, pernah mengambil hak orang, nah, maka ini urusan dengan manusia. Ayo Pak Bu, segera kita datangi orang yang pernah kita zalimi, segera kita datangi orang yang pernah kita sakiti, sebelum ini dituntut hari kiamat, minta redha, minta halal, minta maaf kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah pasti akan mengampuni. Yursilis sama' alaikum midrara. Maka Allah turunkan hujan yang lebat. Jadi kalau musim kemarau, banyaki istighfar. Hujan yang lebat maknanya rezeki yang barokah. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian rezeki-rezeki yang berlimpah, anak-anak yang soleh. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Allah berikan kebun-kebunan, hati yang tenang dan rezeki yang mengalir. Ini jaminan Allah. Ayo kalau kita ingin dimudahkan rezeki, ujar Rasulullah, "Man ladzi man istighfar, ja'allahu min kulli dayqin makhraj wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang ingin diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya, maka lazimkan istighfar. Orang yang melazimkan membaca istighfar, segala problemnya, segala permasalahannya, ujar Nabi, Allah berikan jalan keluar. Hati yang sakit, hati yang resah, gak ada obatnya, baca istighfar. Usaha yang sulit, maka Allah mudahkan rezekinya. Mari kita berdoa, semua yang hadir, istiqomahkan istighfar. Istiqamahkan istighfar, istighfar membuat turunnya rahmat Allah, membuat Allah memberikan ampunan kepada kita. Bahkan Nabi yang dijamin ahli surga, dia tidak pernah kurang istighfar 100 kali. Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasul,
Ya Rasul, doa apa yang dapat aku baca di dalam sholatku? Apa jawab Nabi? Ay Abu Bakar, baca olehmu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Aghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Biasanya kita baca di dalam tahiyat. Allahu Akbar. Orang-orang ashabul yamin, dia bertobat, dia menyesali akan dosanya, dia isi hidup dengan amal yang baik. Bapak Ibu, pernah gak lihat yang namanya kupu-kupu? Kupu-kupu itu asal mulanya ulat bulu. Lihat ulat bulu. Ulat bulu itu menjijikkan. Makanannya daun yang kering. Jalannya merayap. Semua orang jijik melihatnya. Jangankan pemilihan laki-laki dan ini ulat bulu kayu berami. Ini orang ingat bahar ini Pak Ustaz terpisah hampir 35 tahun lebih lah. Dulu kore terkenal beliau ini. Pahlawan orang bahari. Luar biasa baik, lagi karena satu cara masjid mengajinya, ternyata suasir sampai wayang ini patah pakai ini ya. Cuman orang itu terpandang berbunga sedikit. Bapak Ibu, ulat bulu. Ulat bulu itu menjijikan. Jangankan begini ya, lagi ini anak manusia kata waktu itu. Tapi si ulat bulu ini gambaran orang yang bergelimang dosa. Gambaran orang yang bergelimang dengan maksiat dan kesalahan. Lalu si ulat bulu sadar, oh aku ini kotor, aku ini banyak dosa, aku ini maksiat. Lalu ulat bulu memperbaiki dirinya, dia bertobat, dia menyesal, dia minta ampun kepada Allah dengan penuh pengampunan. Ditinggalkannya maksiat, berselimut dia, dia puasa, dia takarrub kepada Allah, dia berzikir, membersihkan dirinya lahir batin kepada Allah. Lama kelamaan ulat bulu tadi berubah jadi kupu-kupu. Yang dulunya jalannya merayap sekarang terbang. Yang dulunya makanannya daunnya kering sekarang sari pati madu. Yang dulunya orang jijik sekarang orang senang, bahkan gak ada utang sama anaknya. Jangan kebagian aja dengan apa. Dulu rumahnya tanah sekarang istana. Dulu perusahaan ramah sekarang menyebabkan serbu tanaman. Inilah tobatnya ulat bulu berubah jadi kupu-kupu, berubah lebih baik. Insya Allah kita semua mudah-mudahan dari ulat bulu kita berubah menjadi kupu-kupu terbang dari hati. Jangan tobatnya seperti tobat ular. Ular tobat juga, dia tahu. Dia puasa juga, dia memperbaiki diri juga. Tapi ular setelah ganti kulit tetap jadi ular. Kada berubah, tetap laku ular, sifat ular. Artinya apa? Tobat ular itu imbab istighfar, tatap maksiat jalan terus, dosa jalan terus. Ini ngarannya tobat ular. Ashabul yamin ketika saat sakaratil mautnya, wassalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan ashabul yamin. Kenapa selamat? Walaupun ashabul yamin ini Bapak Ibu yang mulia, waktu saat sakaratil mautnya pedih. Allahu Akbar. Satu riwayat tapi diungkapkan tadi, pedihnya al-maut yang dirasakan oleh Bunda Siti Maryam ketika beliau meninggal atau dihidupkan oleh Nabiullah Isa. Nabi Isa bertanya, "Mama, bagaimana pedihnya al-maut, Mama?" Apa jawab mamanya? "Nah, al-maut itu pedihnya kayak kambing dikuliti, hidup-hidup pedih. Tetapi bagaimana pedihnya al-maut, sakaratil maut?
tapi Allah selamatkan imannya. Dia dalam keadaan husnul khotimah. Dia dalam keadaan ingat kepada Allah. Bahkan Allahu Akbar kata Rasulullah. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Ketika Allah sayang kepada seorang hamba, Allah cinta kepada hamba, ketika hamba pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan, Allah datangkan cobaan, ujian untuk menghapuskan dosa. Allah datangkan sakit, membersihkan dosa. Dosanya masih ada. Ketika saat menjelang sakaratil mautnya dibuat sakit, dosanya masih ada. Ketika roh akan diambil, diperberat, roh itu dicabut, dipersulit roh itu keluar. Tapi dia berbaik sangka bahwa kesulitan al-maut ini adalah pembersihan dosa. Dia rindu menerima, dia lapang dada dan husnuzan kepada Allah. Oh, pedihnya al-maut ini adalah pembersihan dosa. Inilah makna wassalamun laka min ashabi yamin. Selamat hatinya, baik sangka kepada Allah. Ketika dicabut, roh pedih sekali. Dia ikhlas menerima, nanti ke rumah. Ketika roh keluar, dosanya bersih, langsung ke surga. Inilah ashabul yamin, maka lapang kuburnya. Ketika dia meninggal dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan ingat Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan dari ashabul yamin kita ditingkatkan Allah kepada makam orang-orang yang mukarrabin. Apa itu orang yang mukarrabin? Orang-orang yang mukarrabin, kelompok yang ketiga yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu yang mulia, fa amma in kana minal mukarrabin. Para saat sakaratil maut, ketika roh akan diambil oleh malaikat Israel, ternyata hari saat roh diambil inilah hari yang paling bahagia bagi orang yang mukarrabin, hari kesenangan bagi orang yang mukarrabin. Kenapa? Allah buat dia gembira, Allah buat dia senang. Fa'amma in kana minal mukarrabin parahu warehan wajannat na'im, dan Allah nampakkan surga tempat tinggalnya. Tidak merasakan pedihnya al-maut, tidak merasakan pedihnya sakaratil maut, yang dirasakan yang nikmat yang lezat. Kenapa orang mukarrabin begitu lezat? Karena dalam hidupnya yang dicintainya Allah, yang ditujunya adalah Allah. Karena hatinya pun mencintai Allah, yang ditujunya Allah. Orang meninggal itu, Bapak Ibu, meninggalkan dunia bertemu Allah. Bagi pencinta Allah, ketika dia akan diambil oleh Allah, gembira akan bertemu dengan kekasih. Tapi bagi pencinta dunia, ketika akan meninggal, berat karena terpisah dengan dunia yang dicintainya. Maka itu, supaya saat sakaratil maut kita dimudahkan oleh Allah, bahkan menemukan kegembiraan, maka tancapkan di hati kita mulai saat ini kecintaan yang mendalam kepada Allah, kecintaan yang sangat. Bagaimana agar kita jadi kekasih Allah? Bagaimana agar kita bisa mencintai Allah? Allahu Akbar. Cinta Allah tidak akan didapat, ampunan Allah tidak akan didapat, melainkan kita semua memasuki pintu gerbangnya Rasulullah. Tanpa dengan Rasulullah, cinta Allah tidak akan didapat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh wahai Rasulullah kepada umatmu, jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, benar cintamu kepada Allah, fattabi'uni, ujar Nabi, ikuti aku, turuti Nabi, zahir dan batin, yuhibbukumullah, maka Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum
dzunubakum, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Tidak ada, Bapak Ibu, jalan yang terbaik agar kita dicintai Allah. Tidak ada jalan yang terbaik agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, melainkan dengan mutaba'ah kepada Rasulullah zahir wa batin. Apa yang kita ikuti dari Nabi? Dari ayat yang lain Allah mengkabarkan, Allah memberikan kabar yang indah kepada kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh-contoh teladan yang terbaik. Dari tidur kembali bangun ke 24 jam ada contoh yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Orang yang bisa mentauladani Nabi, orang-orang yang berharap ridha Allah, tujuannya mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah. Dan Bapak Ibu yang mulia, di antara agar kita mendapat rahmatnya Allah, sering-sering datang ke masjid. Kenapa? Setiap kita masuk masjid, batis apa nama masuk Pak Bu? Batis kiri kah? Batis kanan kah? Batis kiri kah? Masuk toilet batis kanan. Ada tahu huruf kah? Prakteknya masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri. Tapi kebanyakannya orang tambah sedikit batis kiri dulu masuk. Kotoran batis kanan. Tapi sih lah, di Amerika namanya. Nah ketika kita akan masuk masjid, apa yang kita baca? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Allahumma tahli, Nabi yang ngajarkan doa, Allahumma tahli abwaba rahmatika, ya Allah, bukakan kepada hamba ini ya Allah pintu-pintu rahmat. Bukan satu pintu, pintu-pintu rahmat terbuka bagi orang yang baru masuk masjid. Pintu-pintu rahmat terbuka. Dahsyat Pak, rumah Allah ini dahsyat. Baru masuk, pintu-pintu rahmat sudah dibukakan oleh Allah. Mari kita memakmurkan masjid. Orang yang masuk masjid, maka terbuka pintu-pintu rahmat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang yang bisa mengikuti Nabi itu adalah yang dia sadar bahwa dunia ini bukan tujuan dia. Tujuan akhirnya adalah akhirat, berjumpa dengan Allah. Dan pekerjaan Rasulullah, amal Nabi yang luar biasa, wa dzakarallaha katsiran, selalu banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, ikuti Rasulullah. Pekerjaan Nabi siang masuk zikrullah, ingat kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrullah ala kulli ahyani. Nabi siang malam selalu ingat Allah. Dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita. Fa'idha qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila selesai salat, hendaklah kalian mengingat Allah waktu berdirimu, waktu duduk-Mu, waktu berbaringmu. Ini isyarat dari Allah, ingat Allah, jangan pernah putus. Ingat Allah non-stop siang dan malam. Selesai salat bukan disuruh berdagang, bukan disuruh memasak, bukan, ingat Allah. Berdirinya ingat Allah, duduknya ingat Allah, berbaringnya ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Kata Allah, orang-orang yang beriman,
dan bertasbih kepada Allah pagi dan sore, maka Allah akan mengeluarkanmu orang yang berzikir kepada Allah, orang yang bertasbih kepada Allah, orang yang mengingat Allah. Allah keluarkan dari segala problem, kesulitan, kegelapan, ilang nur. Dan Allah memberikan salawat. Malaikat bersalawat kepada siapa? Orang yang senang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir mendapat nur Allah. Orang yang berzikir disalawati oleh Allah. Orang yang berzikir disalawati oleh malaikat. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah amat sayang kepada orang yang senang berzikir, karena zikir sifatnya Rasulullah. Bapak Ibu, sudah jam berapa ini? Kok ini diam semua? Belum bingung, malah tokat tegang. Ini lampu kuning sudah. Besok harusnya pegawaian pian. Jadi ulun minta izin lah ayahanda, ulun kan kolam-kolam ayahanda. Sekumat lagi apihan. Cuma kita akan bahas masalah zikir ini. Sebab orang mukarrabin, tanda orang itu mukarrabin, orang yang hampir dengan Allah, itu orang yang senang zikir. Makanya dalam diskusi Allah menyatakan, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku bila hambaku selalu berzikir kepadaku. Tanda orang yang bersama Allah, orang mukarrabin, orang yang hampir dengan Allah, dia senang berzikir kepada Allah. Dalam hadis yang lain, hadis Qudsi mengatakan, ana jalisun man zakarani. Aku teman duduk orang yang ingat kepadaku. Dalam Quran disebutkan, al-kuruni al-kurku. Hambaku, bila kau ingat kepadaku, aku lebih ingat kepadamu. Bila kau mencintai, aku lebih mencintaimu. Man ahabba syai'an kathura zikruhu. Tanda orang mencintai sesuatu, dia banyak ingat dengan yang dicintainya. Zikir itu adalah wilayah kewalian. Apabila Allah mengangkat seorang hamba jadi walinya, maka ditanamkan senang berzikir kepada Allah. Bila sudah dia malas berzikir, lalai dari mengingat Allah, maka tercabut kewalian pada dirinya. Zikir pengusir syaitan. Ketika seseorang lalai dari mengingat Allah, sibuk dengan dunianya, kosong dari mengingat Allah, maka kata Allah, Allah masukkan syaitan masuk ke dalam jiwanya, merusak pemikirannya. Kadang-kadang iblis itu pak asalnya kecil kayak semut, lupa kepada Allah, begadal-begadal anak kayak sapi, begadal-begadal kayak gunung, makin lupa makin kuasa yang mencengkeram tubuh orang yang berzikir tadi. Roh jiwa dicegah oleh syaitan. Kalau syaitan-syaitan ini tidak dikeluarkan dalam diri kita sampai saat sakaratil maut kita, maka dia berperang menggoda hati kita, membujuk kita untuk lalai dan mengingat Allah. Akhirnya su'ul khotimah. Maka itu, keluarkan syaitan-syaitan dalam diri kita. Dengan apa? Adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Usir syaitanmu, keluarkan iblis-iblis darimu dengan la ilaha illallah. Hari ini, malam ini, ulun ingin mengupas fadilah zikir untuk kita bersama-sama agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Agar kita semua termasuk golongan orang-orang yang mukarrabin, jalan dengan zikrullah. Zikir yang kita bahas malam ini ada tiga. Pertama, zikir lisan. Yang kedua, zikir qalbi.
Yang ketiga, zikir napas. Sebenarnya ada zikir yang lain namanya, ada zikir roh dan ada zikir sir. Tiga cukup kita bahas. Rasulullah menganjurkan kepada kita semua agar bibir-bibir kita basah berzikir. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal afdal zikir yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku, zikirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaimana zikir ini kita terapkan dalam diri kita? Secara sederhana, mata dipejamkan, mulut berzikir, telinga mendengarkan, hati meresapkan maknanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Memang ulama-ulama tarekat mengajarkan zikir ini dengan cara bermacam-macam. Ada yang bergerak dengan gerakan, maaf, dari bawah ke atas, la ilaha ke kanan, illallah ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar. Ada juga yang kata begitu, la ilaha illallah. Bujur juga. Ada juga yang berkata, la ilaha illallah. Benar juga. Ada juga, la illallah. Bujur juga. Ada juga yang berkata, la ilaha illallah. La illallah. Ini yang salah. Kenapa ada gerakan kikir ini? Asy-Syaikhuna Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Beliau mendapatkan dari guru-guru beliau sampai pada Sayyidina Ali. Ternyata di diri kita, di jasad ini, dalam diri ini ada 7 latifah. 7 latifah ini Bapak Ibu, tempat sarangnya iblis. Disitulah makna alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang syaitan itu menggoda kepada kita Bapak Ibu, bukan dari kuman. Apa membayangkan kalau dipukulin? Syaitan masuk dalam diri, dalam darah kita, mau bisa menjadi darah ini. Bisik itu, bisik ini. Intinya, kalau syaitan sudah menggoda kita, dia menghalangi kita dari mengingat Allah, menghalangi kita dari zikrullah, menghalangi kita berbuat kebaikan. Contoh, bisa jauh-jauh. Salatu khairum minan naum. Terbangun. Segera diusir berita 2 rakaat sebelum subuh, surat-surat pertanyaan dunia dan isinya pahala lebih baik. Jemaah jadi itu sekain aja tuh. Balong jua, balong, masih balong kamar, gurih banget lagi, gurih. Ini nyata bisikan syaitan. Ingin baca Yasin, balong jua, nonton aku sahur. Jadi dia berusaha bermacam cara. Anak bapak ngobrol dulu. Bahkan dari rumah aku mau nyumbang berita 100.000 mau uang. Sampai ke berita berbisik di hati, kebanyakan 100.000 dikurangi 50.000 ya. Akhirnya nyumbangnya 50.000. Nah nyumbang 50.000 ini telah bisikan iblis. Kenapa mengurangi? Nah ada 100 jadi 50. Syaitan menggoda, membujuk. 7 latifah ini. Mana 7 latifah? Ayanda, ada apa orang kesahkan? Kena sepacang bulikan, Pak. Kalau ada dikeluarkan, bahaya. Pak, Bu, tidak ngantuk? Ulun dia ini dari Al-Khair ada. Dari Ibadur Rahman ada. Ini sambungannya yang ketiga. Kisah rahasia Nur Muhammad di sini lain pula kisahnya. Ini khususnya di sini. Bapak Ibu, di bawah susu kiri 2 jari namanya latifatul qalbi. Di sini bersarang 70.000 syaitan.
Di bawah susukanan dua jari namanya Latifatul Roh. Di sini besaran 70 ribu setan. Di atas susu kiri dua jari namanya Latifatul Sirri. Di sini besaran 70 ribu setan. Di atas susu kanan dua jari namanya Latifatul Khafi. Besaran pula 70 ribu setan. Di tengah-tengah dada ini Latifatul Akhfa namanya. Besaran 70 ribu setan. Di otak kita Latifatul Nafsu, nafsu amaratun bisu, 70 ribu setan. Kemudian mulai ujung kaki sampai ujung rambut namanya Kulli Jasad Sultanul Adhkar. Ini 70 ribu setan, 70 ribu kali 7 masuk di awal kita. Siang malam menggoda kita, menarik kita agar kita menjadi orang yang bukan sibiran toli. Dia gak senang kalau kita gak jadi temannya di neraka. Ujungnya ketika saat sakaratul maut mengerahkan sekuatnya agar menanggalkan iman kita, kita lupa kepada Allah, bersandar kepada Allah, dongkol karena pedihnya Allah, dongkol roh tercabut, subur khatimah, bebas dia dari temannya di neraka 70 ribu setan ini. Nah bagaimana mengeluarkan setan yang di dalam diri ini? Ya Allah mengabarkan setan ada di diri kita, maka Allah memberi petunjuk lewat Rasulullah, Rasul lewat sahabat Sayyidina Ali, lewat sahabat-sahabat, lewat para awliya sampai pada guru-guru mursyid kita dengan zikir La ilaha illallah. Cara zikirnya bagaimana? Maaf, belum turun dari panggung. Kalau ini tutup gerakannya La ke bawah ke atas, ilaha ke kanan, illallah ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lu berdiri mencontohkan Bapak Ibu, ini ada mesti duduk tapi contohnya la, jadi dagu ini ke bawah dulu, la ke atas sedikit, ilaha ke kanan, bukan ke sini, bukan ke arah dada kita sebelah kanan, illallah dada kita sebelah kiri. Jadi apa maknanya? La itu menembus, la dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini namanya kulli jasad, Latifah kulli jasad atau la melewati tengah dada namanya Latifatul Akhfa, la melewati otak namanya Latifatul Nafsu. Jadi tujuh latifah kulli jasad akhfa nafs dengan la, maka keluarlah tujuh di tiga latifah ini 70 ribu yang keluar la. Sudah dari tiga latifah 70 ribu kali tiga keluar la, keluar iblisnya. Kemudian la kepala kita ke bahu kiri, ke bahu kanan, ilaha di la ilaha dua latifah, Latifatul Khafi dengan Latifatul Roh, la ilaha, maka dua latifah ini 270 ribu kali dua keluar lagi iblis, la ilaha. Kemudian illallah sebelah kiri Latifatul Sirri dengan Latifatul Qalbi. Jadi la ilaha illallah, Allahnya masuk ke hati, bertancap di hati ini, la ilaha illallah, melepaskan sesuatu yang ada di hatiku hanya Allah. Ma fi qalbi illallah, enggak ada lagi di hati yang lain selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah yang pukul keras Allah dan tak jantung menyambut la ilaha illallah, Allah bang dapat darinya, lalu darah memanjang seluruh tubuh. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh-sungguh berpikirnya, sungguh-sungguh, jangan sahiban ibarat membersihkan diri mengotor orang. Ikuti syariat sekolah, wasikatul kulub dikulullah, setiap sesuatu ada pembersih.
pembersihnya, sabun. Rumah kotor ada pembersihnya, membersih hati yang ringan yang kotor. Ini dengan zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau balik ke sini, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Bapak, sama-sama Bapak. La ke atas, ilaha ke kanan, illallah ke kiri. Nah, masuk ke hati ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi Bu, maaf ya, dan kayaknya malam ini kita lebih baik ini yang kita pas, tapi jadi amalan kita selalu mulik dia jadi orang yang muker lebih. Nah kalau orang balik belakang, la ilaha ke kanan, illallah ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Allahnya masuk ke dalam hati. Ini orang dapat sana dari guru Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, sampai kepada Ahmad Khatib As-Sambasi itu, sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai kepada Sayyidina Ali Rasulullah Jibril Allah. Apa artinya? Jadi tujuh latifah tadi mengeluarkan syaitan. Nah setelah tujuh latifah dengan la ilaha illu keluar syaitan, maka masuklah nur yang billahu li nurihi mayyasha. Allah beri penyerang nur. Allah nur, kalimat Allah itu nur, kalimat Allah itu nur, kalimat Allah itu nur, masuk nur di tujuh latifah ini. Nah, yang tadinya iblis masuk, maka nur Allah yang masuk. Cara pikirnya, latifah la ilaha illallah dengan mat panjang tiga kali itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahnya masuk ke hati baru tiga kali. Siapa mat panjang tiga kali berzikir dengan la ilaha illallah dengan panjang ini, 4000 dosa digugurkan oleh Allah. Setelah itu baru kita berzikir lagi la ilaha illallah. La, mak bersama sama-sama Bapak Ibu kita lanjutkan. Belum lagi. La ilaha illallah. 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 Fokus. Terus. Pinjamkan mata. Konsentrasikan pikiran. Lepaskan sesuatu. Yang ada Allah dicintai. Yang ada Allah yang dituju. Hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah tempat berhajat. Hanya Allah tempat berbohong. Yang dicintai Allah. Isi nur di hati hanya Allah. Lepaskan semuanya. Lepaskan syaitan. Lepaskan dunia. Lepaskan. Inilah makna hadis Nabi. Inna Allah haraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajh Allah. Allah haramkan neraka menyentuh kulit nar. Neraka ya, nar ya iblis menyentuh. Iblis kata Allah menyentuh. Neraka enggak bisa menyentuh. Orang yang berzikir, ketika dia berzikir
hatinya bujur-bujur berhadap kepada Allah. Mana bujur-bujur? Mata dipejamkan, mulut berzikir, anggota bergerak, hati merusakkan maknanya. La ilaha illallah. Orang yang mau tadi enggak ada yang kusembah, yang kuibadati, yang kutaati, yang kucintai, yang kutuju hanya Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, mutawassil, penengah. Lama loba bihakim ya Allah. Tidak ada yang menolong aku, yang menggerakkan dan mendiamkan aku. Hakikatnya hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ketiga, la maujuda bihakim ya Allah. Tidak ada yang ada. Lembur yang ada hanya kebesaran Allah. Lenyap kita, alam lenyap. Ada nampak kebesaran Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyik Pak. Maka ini orang yang diharamkan neraka menyentuh kulitnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Hai Ali, andaikan ditimbang 7 lapis langit dan seluruh isinya dengan satu kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh hati hambaku yang ikhlas, yang berzikirnya bujur-bujur kosong dengan yang lain, enggak takut itu. Padahal gila, biar satu kali riak, biar jangan takut, fokus la ilaha illallah, la ilaha illallah, fokus. Masih berat satu biji kalimat la ilaha illallah, mintahul jannah, terbuka surga, terhibur di kuburnya, tertutup neraka untuknya. Fokus. Kemudian timbul pertanyaan, ada enggak dalilnya zikir berkuliah-kuliah bersama-sama berjamaah? Kan zikir tiap-tiap. Oh. Dalam Al-Qur'an surah Nur, Nur Allah ingatkan kita. Fi buyutin adzinallahi an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Yusabbihu lahu biha bi'udwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, masjid-masjid, langgar-langgar di mana tempat diizinkan mengangkat suara untuk berzikir memuji Allah. Surah An-Nur. Jadi ada dalilnya berzikir bersama para sahabat zaman Nabi, berzikir bersama-sama. La ilaha illallah. Karena jamaah ini jadi saling, ini ada nur-nur zikir menyatu. La ilaha illallah. Nur-nur itu sama masuk dalam hati kita. La ilaha illallah. Berjamaah bagus, sorangan juga bagus. Nah ini zikirnya namanya zikir lisan. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah. Tentang keadaan kayak ini pengguru, lah bilang bisa aja juga kalau bapak, tapi alangkah indahnya kita bergerak dengan lah. Oh, kalau sorangan, nah kalau suara jangan kayak orang banyak mengalami disesuaikan ya, pelan-pelan. Tapi hati lah. Itu sorangan. Amun sorangan kuyang lu. Oh no, ilmu. Tidak hanya kalau dahsyat Pak, ini zikir dahsyat sekali. Nah ini namanya zikir lisan. Maka dianjurkan setiap selesai sholat, baiklah pada itu musholah fadhkurullah, bila selesai berzikir engkau kepada Allah. La ilaha illallah. Ini bilangannya minimal 165 kali. Kata kawa 165 kali boleh 200. Kata kawa 200 boleh 300. Makin banyak makin bagus. Tapi amun kata kawa juga daripada kata gawi, gawilah seadanya. Dalam perjalanan umpamanya minimal 3 kali kita baca. La ilaha illallah. 3 kali. Baru buka mata, jadi menutupnya dengan la ilaha illallah. La ilaha. Selesai buka mata, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini zikir lisan. Kemudian ada kata kalau saya bicara sama Pak. Pak. Ada Bapak? Kita dua lagi. Ini pakaian kita fokus. Makanya orang bahari pakai berzikir sampai hilang. Tak angkat awak kenapa asyiknya lawan Allah. Kemudian zikir yang kedua, zikir qalbi. Zikir qalbi itu Qur'annya mengatakan wa dzkur rabbaka fi nafsika, sebut nama Rabbmu dalam jiwamu, dalam hatimu tanpa suara. Ini zikir khafi. Bagaimana zikir khafi ini?
Nabi mengajarkan lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Turun kepada Syekh Bahauddin An-Nasabandi, turun kepada Ahmad Sahibul Wafa, tanya sampai kepada kami bagaimana cara zikirnya. Mata dipejamkan, napas ditahan atau napas, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diletakkan ke langit kalau bisa Allah pada berapa. Tahan, dagu ke bahu kiri, letakkan di bawah sekiri dua jari detak jantung nih, di bawah sekiri. Tahan tanpa napas, bunyikan di sini. Allahu Allah, Allahu Allah, bunyinya Allahu Allah. Ikut ya coba. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tapi bunyi ini bukan disuarakan di dalam hati. Tidak napas dan lagi tahan, bernapaslah. Tapi yang dibuka mata di sini sudah. Di bawah susu kiri dua jari tapi patul kalbi. Tarik lagi Pak Bu. Anda pulang di sini di bawah susu kanan dua jari tapi patul romo kada hafal karena kada Bapak. Yang penting Anda hanya ingat. Anda di sini. Allah Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Fokus. Isi. Kada tahan, bernafas. Bernafas lagi. Tarik kuat. Anda pulang di atas, susu kiri dua jari, ganti patuh siri. Bunyikan lagi. Allah, 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 Allah. Di hati aja. Kenapa nafas? Kada tahan, bernafas pulang. Tarik pulang. Anda pulang ke susu, di atas susu kanan dua jari, ganti patuh siri. Allah, 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 Allah. Kada tahan, bernapas pulang. Anda pulang di tengah-tengah dada latifatul ahfaz. Tarik pulang. Bunyikan pulang sini. Allah 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 Allah. Kada tahan, bernapas pulang. Kemudian tarik pulang. Anda pulang di sini di otak sini. Bunyikan Allah 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 Allah. Kada tahan, bernapas pulang. Maka dipunyai terus. Lalu yang terakhir yang ketujuh. Tarik mulai ujung kaki, rasakan bunyi nih. Rasakan perasaan aja, imajinasi kita merasakan mulai ujung batu bunyi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sampai ke kepala, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kata lagi baru buka mata. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini tujuh latifah. Masih paham apa Ibu? Nah pertama di bawah susu kiri dua tahan nafas. Allah Allah. Kalau tahan nafas tapi yang dibuka mata tarik pulang. Bisa aja menarik dengan kalimat hu hu Allah. Tarikannya hu. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah di bawah susu yang pertama di bawah susu kiri dua jari. Allah Allah yang kedua di bawah susu kanan. Allah Allah di atas susu kiri dua jari. Allah Allah yang keempat di atas susu kanan dua jari. Allah Allah di tengah-tengah dada sini. Pasti nang ini nih, nang apa? Nang ujung nih. Untuk puluh hati ke dalam. Kemudian di sini seluruh tubuh. Nah, apa rahasianya? Oh, ternyata di bawah susu kiri dua jari ketika Nabiullah Adam alaihi salam gelisah akan dosa dan maksiatnya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah menghujankan di hati Adam sebelah kiri ini kalimat Allah Allah. Maka di bawah suki dua jari di sini Allah Allah, setan keluar. Maka ini wilayah kekuasaan Nabi Adam. Di bawah susu kanan dua jari ini wilayah kekuasaan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Allah terjadikan asma Allah di bawah susu kanan dua jari Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Kemudian kepada Nabi Musa Allah terjadikan asma Allah beranda di atas susu kiri dua jari Nabi Musa, namanya Latifatus Sirri di sini andahnya. Kemudian kepada Nabiullah Isa Allah letakkan tajakan asma Allah di atas susu kanan dua jari Latifatul Khafi. Di tengah-tengah dada ini wilayah Rasulullah. Ketika Nabi lahirnya dari dada dia penuh Allah Allah. Lima latifah. Kemudian
di otak ini seluruh nabi dan rasul. Dulu seluruh tubuh mulai ujung kaki sampai ujung kepala, seluruh nabi dan rasul. Maka setan hilang. Maka ketika berzikir, Nabi Adam ikut berzikir, Nabi Musa, Nabi Nuh ikut berzikir, Rasulullah ikut berzikir. Allah, Allah. Ini namanya zikir qalbi. Dua zikir, Pak. Nah, zikir ini bisa kita lakukan sambil berjalan. Benar-benar begini, tanpa suara. Tapi kan sudah pakai jam, satu tombol ya. Mata terbuka, nafas biasa, tapi hati kita Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, kemudian yang terakhir, zikir nafas. Sebenarnya panjang, Pak, tapi ini aja dulu. Zikir nafas itu, kalau hu Allah kan masuk hu Allah. Nih, zikir nafas yang tingkat pertama. Kita bernapas menarik, lawan menghembus siapa ya? Kan hanya dua, bila kadang menarik, pasti menghembus. Menarik, hembus, jadi kita menarik Allah. Jadi mulai kepala, seakan-akan Allah. Menghembus, hu Allah. Kan Allah itu kan Allah, tulisannya apa? Allah, hu Allah. Jadi Allah, menarik, menghembus, hu. Atau yang paling mudah, yang sederhana dulu, kita ada di sini, Pak. Di bawah susuk dua jari kita tarik. Allah, 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 sampai ke otak, sampai ke aras, seakan-akan sampai tujuan ini sampai ke aras. Dari aras turun kalimat hu tadi, nur besar masuk sini. Tapi nafas. Coba tarik-tarik. Allah, menghembus hu. Tapi dalam hati, Pak. Nah, ini bisa digaus sambil berjalan. Kan bernapas saja. Nah, kira-kira kalau kita menjadikan la ilaha illallah huri, kalau menjadikan lagi lah. Kata, ada yang kita tidur terus bergerak, apa? Detak jantung dengan nafas. Inilah zikir yang banyak. Nama jantung kita sudah Allah, Allah. Tapi yang berdiri, nafas kita Allah. Allah. Biasa sambil lalu diisi. Jadi jangan kosong. Allah, Allah, Allah. Ini wilayah kewalian. Ini wilayah keutamaan. Ini di antara zikir-zikirnya Rasulullah. Nah, orang-orang yang berzikir demikian, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakira. A'adallahu maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berzikir kepada Allah, perempuan yang berzikir kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan surga tempatnya. Allah Akbar. Mari Bapak Ibu yang mulia, ini sanad ulun sampaikan cara zikir ini dari guru-guru ulun sampai kepada Rasulullah. Jadi ulun silsilahnya yang ke-38 dari Ahmad Sahibul Wafat Tajwaribin, ulun 38 pian yang ke-39-nya. Jadi ulun ijazahkan amalan zikir 5 waktu, salat 5 waktu. Dikir lisan la ilaha illallah, dikir hati Allah Allah, untuk kita amalkan pada taat. Kami terima. Ulang-ulangi cara dikirnya tadi, habis sholat, habis wirid, apa selesai semua, baru kita berdikir dengan panjang 3 kali. La ilaha, la ilaha illallah, 3 kali baru. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan penuh makna, ada aku sembah yang aku ibadati, tidak terperasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 165 kali atau lebih, selesai itu buka mata Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Baru baca Fatihah sekali, setelah baca Fatihah sekali, baru mata dipejamkan lagi, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, ini giginya orang sekatir mau tahan. Yang terhina, anda di bawah suki dua jari, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hati kita, Allahu Allah, kencang-kencang dalam hati. Karena tahan, bernapas lagi, tarik lagi, hu, hu, tahan pulang sini, di bawah susuk kanan dua jari, tadi patuh, roh, Allahu Allah, Allahu Allah. Ada tahan, bernapas lagi, tarik pulang di atas susuk, kiri dua jari, latih patuh siri, wilayah Nabi Musa, Allahu Allah, Allahu Allah.
oh tertahan lagi, bernapas lagi. Tarik pulang, latifatul khafi wilayah nabiullah bisa di atas susuk kanan dua jari. Allah, 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 tertahan lagi, keluar lagi. Di tengah-tengah dada pulang nih. Di wilayah kekuasaan Rasulullah, tarik nafas, latifatul khafi, Allah, 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 tertahan, bernapas lagi. Tarik pulang, di otak sini latifatul nafs. Ini wilayah kekuasaan para nabi dan rasul, Allah, Allah. Perasaan seakan-akan di sini imajinasi kita bayangkan Allah, Allah. Tahan bernapas lagi, mulai tarik pulang, mulai ujung kaki sampai ujung Allah, 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 selesai. Buka mata Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Dahsyat Pak. Amalkan ini setiap sholat 5 waktu, luar biasa. Dan bajalah untuk kita Allah tidak yukurun Allah kiaman wa qurudan wa ala junubin, berdirinya, duduknya berapa? Allahu Allah. Orang yang kita guring pada hati kalau orang Allah, kita duduk dengan Allah, sambil menukir dengan Allah, di pasar dengan Allah, ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersama hamba-Ku dan Dia menyebut aku. Allahu Allah. Wa dzikrullah ya akbar, ibadah yang terbesar zikrullah. Jadi kalau kita bapak, kalau orang ahli zikir dapat nurnya, kenapa? Nyalawan Allah. Nurnya memancar Allah, 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 Allah. Ini zikir hati. Nah, zikir nafas tadi menarik. Allah menghembus. Bisa juga mulai sini lah. Nih. Allah. Sini lagi. Allah. Sini. Allah. Di sini. Allah. Di sini. Allah, di sini Allah, seluruhku Allah, kalau gerakannya bisa jepin amalkan itu. Nah, ini juga lu dapat dari guru-guru ulun juga, sanadnya ada namanya ini tarikat ampas ya. Nah, apa manfaatnya Pak? Insyaallah setan-setan pada lari barang. Nur-nur Allah masuk, nah ligat-ligat keluaran. Dan inilah orang yang mukarrabin. Orang mukarrabin hatinya lawan Allah. Waktu saat sakaratil mautnya, dalam kitab Baqaiul Ahbar dijelaskan kau berikan dan ambil roh lewat kepala. Kepala berzikir. Allahu Allah, Allahu Allahu Nur. Semua punya Nur. Kata kau ambil Ijrail baik-baik. Kembali ke hadrat Allah, ya Allah. Eh Ijrail, sudah kau ambil roh kekasihku pulang-pulang. Balukan kau ambil nurmu ya Allah. Ya Allah untuk kekasihku Ijrail, ambil daun dari surga buat undangan untuknya. Turun Ijrail, hai pulang bin pulang, aku datang bukan mencabut rohmu, tapi hanya mengundangmu. Bunyinya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah dengan reda dan ridai. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuk dalam golongan hamba-Ku, pilih surga yang mana yang Kau kehendaki. Barangkali ini yang dapat ulun sampaikan kepada kita semua sebagai penutup ceramah ini. Ulun mengingatkan satu janji Allah kepada pengamal zikir. Apa janji Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, hatinya Allah, Allah. Thumma istaqamu, istiqamah terus-menerus. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat mengawalnya. Orang berzikir bersama malaikat. Apa malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh, hei orang ahli zikir, surga untukmu. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah, kami pengawalmu di dunia dan kami pengawalmu di akhirat. Orang ahli zikir, Bu, Pak, dikubur tidak sendirian, bersama malaikat, dikawal malaikat, terang kuburnya. Raudah min riyadhil jannah. Orang yang senang zikir kepada Allah, dikuburnya yang berzikir. Karena senangnya berzikir, meninggal senang. Kenapa? Lepas gangguan dunia, bara asyikan lawan Allah, bercumbur rayu dengan para aulia Allah, para nabi di alam barzahnya bermesraan dengan Allah. Zikrullah. Kalau di dunia berzikir, maka di akhirat berzikir. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin. Kita berantakan, meninggalkan dunia. Apa perlu kita semua berantakan? Dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Orang yang mukar.
Al-Fatihah. Sebelum berdoa, kira dulu 3 kali supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Ada sama sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan semuanya, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, dagu kiri, dagu arah ke bahu kiri, tahan, bunyikan di bawah susuk kiri 2 jari, lagi patul kolbi, isi dengan kalimat Allahu Allah, tanpa suara di hati saja, ikuti suara pun tapi pian baca di hati pian, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Selama ini masuk dunia, harta, pangkat, anda keluarkan dari hati ini yang ada hanya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tidak tahan, keluarkan napasnya, tarik lagi dulu, andang lagi di bawah susu kanan 2 jari lebih pakai. Isi lagi di sana, bunyikan lagi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Isi terus ada hanya Allah. Tidak tahan lagi, keluarkan lagi nafas, tarik lagi. Letakkan lagi di atas susu kiri 2 jari, lagi batu sirri. Isi lagi di sini dengan kalimat Allahu Allah, Allahu Allah. Fokus, fokus, fokus pikiran kepada Allah. Saatnya kita sudah bersama Allah, saatnya roh kita memuji Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tidak tahan, keluarkan lagi nafasnya, tarik lagi. Letakkan lagi di atas susu kanan 2 jari latibatul khafi. Di wilayah Nabiullah bisa. Isi lagi di sini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nur kalimat Allah masuk. Tapi patul kopi, Allahu Allah, Allahu Allah. Tidak tahan, tarik lagi nafas, keluarkan lagi, tahan lagi, tarik lagi. Di tengah-tengah dada lagi patul akhbar wilayah Rasulullah SAW. Isi lagi di sini, bunyikan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Pokos, isi dengan nur memancar semuanya. Beberapa penjuru. Tanda tahan bernafas lagi, tarik lagi, letakkan di otak kita, bunyikan lagi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Rasakan otak yang berzikir Allahu Allah, kepala yang berzikir Allahu Allah, Allahu Allah. Tanda tahan, bernafas lagi, tarik lagi, rasakan mulai ujung kaki sampai ke kepala, bunyikan Allahu Allah. Berjalan, kelimatnya rasakan, imajinasikan Allahu Allah.
Allah, sampai ke pinggang terus naik ke dada. Allah, terus sampai ke muka seluruh tubuh dikit. Allah, buka mata. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal aqab. Wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna ya Allah biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una ya Allah biha 'indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna ya Allah biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. إِنَّ الَّذِينَ يُبَيِّعُونَكَ إِنَّمَا يُبَيِّعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ يَا اللَّهُ dengan kemuliaan Nabi kami, Nabi Mustafa, pemimpin kami, menuntun kami dengan hak nur yang meliputi alam semesta ya Allah, dan wujud diri kami yang ada ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami sangat banyak ya Allah. Hajat yang paling utama, bimbing kami yang hadir dalam jalan-Mu ya Allah. Tuntun kami ya Allah. Tanpa bimbingan-Mu kami sesat ya Allah. Ya mukallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam taat kepada-Mu dan pikir kepada-Mu ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami mabuk dengan dunia, jangan kau isi hati kami dengan dunia, makhluk, anak, keluarga. Keluarkan dari hati kami ganti dengan nur-Mu ya Allah, dengan hidayah-Mu ya Allah. Jadikan hati kami dan buka kami ya Allah, latifatul qalbi dengan asma-Mu Allah, tujuh latifah kami dengan Allahu Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabb. Tolongkan untuk berzikir kepada-Mu ya Allah, tanpa petunjuk kami tak akan berzikir kepada-Mu ya Allah. Bimbing kami mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, tuntun kami dalam baik ibadah dan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang hadir malam ini ya Allah. Sucikan kami dari seluruh wafat kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami membawa dosa dalam maksiat dan dalam hati kami ya Allah. Bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahim, jadikan lidah-lidah kami mengucap la ilaha illallah. Jadikan hati-hati kami menyebut Allah, Allah, Allah. Dengan nafas kami Allahu, Allah. Ya Allah, berikan detik akhir hayat kami, wafatkan kami dalam keadaan mustahil. Izinkan lidah kami detik akhir hayat kami mengucap kalimat tauhid kita baca sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati kami, tujuh latifah kami menyebut asma-Mu. Resapkan semua dalam hati, ikuti dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadikan ini yang kami sebut dalam hati kami ya Allah, sehingga roh kami keluar dalam keadaan mustul khalimah. Kau panggil kami dengan panggilan ya ayat Tuhan dan sunnah mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah dengan ridha dan ridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi golongan hamba kekasih-Mu ya Allah, dan kau persilahkan surga untuk kami ya Allah. Izinkan ini untuk kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang mukarrabin. Fa'amalinkan naminan mukarrabin. Marahu wa rehan wa jannatun na'im. Tidak ada kenikmatan bagi kami melainkan ketika roh kami kau ambil. Kami berjumpa dengan-Mu dengan kelezatan berzikir dengan-Mu ya Allah.
Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh, istri-istri yang solehah, ya Allah, keluarga yang soleh dan soleh. Jadikan anak keluarga kami yang senang berzikir, istri yang berzikir, keluarga yang berzikir. Kumpulkan kami bersama Rasul kami di surga, ya Allah. Ya Allah, jadikan Masjid Agung Pelita ini, ya Allah, bagi takmir pengurusnya, bagi jamaahnya, ya Allah, orang-orang yang senang berzikir. Jadikan bagi takmir masjid, jamaah yang hadir di sini, orang-orang yang mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ghafar ya rabbal alamin, ya alim ma fis sudur, akhrijna min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubana warruhina wasirrina wa khafina wa akhfana wa tatirrina wa sudarul adkar bi kalimati Allah, Allah, Allah. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ayahnya belum minta-minta halal yang harus sejam lebih sedikit, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita pada tangan kita amalkan persiapan kita pulang menuju Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.